أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخبر دنيا Sihat. Kita mulakan di Nulana bersama adik-adik di studio. Sudah bersedia? Sudah. Kita mulakan. Di Nulana wal haqqu lana wal 'adlu lana wal kullu lana. فتح الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا فتح الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أتتنا الروح له سكنا أتتنا الروح له سكنا أتتنا الروح له سكنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لأمتنا الحق لنا والعدل لنا والكل لنا دين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا Alhamdulillah, kita terus ke segmen yang pertama. Seperti biasa, info mengenai Tarannum. Cuba teka hari ini apa dia? Mengenai bagus, iaitu peranan Tarannum. Yang pertama sekali, untuk mencapai tahap ketartilan yang sebenar. Kenapa kita belajar Tarannum? Kenapa kita mengalunkan lagu Bayati, Nahuan, Ras? Yang pertama sekali, untuk mencapai tahap ketartilan, itu seperti mana ya firman Allah yang bermaksud hendaklah kamu membaca Al-Quran dengan seberapa tartil yang mampu. Maksud mampu di sini apa dia? Mampu selepas kita belajar, kita belajar suara, berlatih suara tinggi, dah berlatih tapi masih lagi sumbang. Walakad khalaqana, masih sumbang juga. 4 tahun dah belajar vokal. Tapi tak berjaya juga. Ataupun belajar tajwid. Belajar hukum mim, hukum nun, semua dah belajar dah. Begitu juga dengan Tarannum, dah belajar bayati, nahwan, ras tapi masih lagi tak berjaya juga, tak berjaya juga. Alun bayati pun, nahwan ke pun ras masih lagi sumbang. Jadi tak mengapa, sebab yang termampu kita selepas kita belajar warattilil Quran atau tila. Yang tak boleh kita hanya mengatakan berserah, suara aku tak bagus, dah cukuplah setakat ni aku baca a'udzubillah, suara aku memang tak bagus pun, tapi belajar tak? Belajar. Tak belajar. Bukan belajar, tak belajar. Jadi dengan sendirinya tidak termasuk dalam penggolongan yang tartil baca. Okey, yang kedua, ingat kali ini ada soalan kuis lepas ni. Yang kedua, untuk memberi penghormatan kepada status Al-Quran. Jadi hari Rasulullah yang bermaksud diturunkan Al-Quran itu dengan penuh kebesaran dan kehormatan. Jadi bila ada Tarannum, dengan sendiri secara otomatik kita menghormati status Al-Quran. Bila kita belajar suara bagus, kita tajwid bagus dan Tarannum bagus,
kita telah mengangkat martabat Al-Quran itu sendiri. Kalau kita baca suara bagus, tajwid bagus, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada taranum. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Jadi dengan sendirinya tidak mengangkat penghormatan ataupun tidak mengangkat Al-Quran itu dulu status yang paling atas. Bila kita baca dengan ada taranum, Bismillahirrahmanirrahim, dengan suara bagus, tajwid bagus dan juga taranum bagus, maka kita telah mengangkat Al-Quran ke tempatnya. Jadi insyaAllah lepas ni kita akan berlatih sambungan huruf hijaiyah. Kali ini kita menggunakan taranum ras. Ras. Okey, tak apa, kita lihat sekejap lagi. Cuma kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertaranum. Ya Rabb. Sekarang kita ke segmen yang kedua, iaitu huruf hijaiyah, iaitu bertajwid dan mengalunkan huruf-huruf hijaiyah yang berbaris dua tanwin dengan tepat dan menarik. Menarik, maksud menarik ni bukan tarik. Menarik ni maksudnya bunyi sedap, tidak ada sumbang, tanpa kedaerahan. Okey, kita lihat yang pertama sekali, hurufnya kaf. Kita lihat di skrin. Kaf, kemudian lam, waw, ha, mim, nun, hamzah dan ya. Ya. Cuba kita sebut satu-satu. Kan. Kan. Ini mudah. Kin. Kin. Kun. Kun. Kan kin kun. Kan kin kun. Mudah. Lan. Lan. Lin. Lin. Lun. Lun. Apa dia? Lan lin lun. Bagus. Wan. Wan. Win. Win. Won. Won. Wan win won. Bisa. Kemudian sambung. Han. Han. Hin. Hin. Hun. Hun. Hin. 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 Hin salah. Hin. 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 Hindi. Hindi. Bukan Hindi. Hi. Hin. Hin. Kemudian hun. Han, hin, hun. Cuba. Han, hin, hun. Man, min, mun. Man, min, mun. Terus. Nan, min, mun. Terus. An, hin, hun. Dan. Yan, yin, yun. Yan. Yin. Yin, yun. Okey. Taranum kali ini, untuk episod lepas kita menggunakan taranum. Ros. Ros. Ros ke Nahwan? Ros. Okey, Ros bagus. Kali ini kita bebas. Bebas, menggunakan Bayati, Nahwan, Ros terpulang masing-masing. Okey, sekarang cipta masing-masing cipta macam mana alunan untuk huruf-huruf yang kita sebut tadi. Sudah sedia? Okey, kita dengarkan Adik Muhammad. Taranum. Alunan apa? Ros. Kuat sikit? Ros. Ros. Okey, cuba. Kan kin kun lan lin lun. Wan win mun han hin hun. Man min mun nan. Gabungkan harkat pertama, kedua dan ketiga. Cuba Afif. Lagu Bayati. Okey, kita dengarkan Afif. Kan kin kun lan lin lun wan win nun an hin hun man min mun nan nin nun an in un yan yin.
Okey. Nyanyi. Cuba. Lagu? Nahwan. Nahwan. Okey, terus. Kan kin kun lan lin lun wan win hun han kin hun man min mun nan nin nun an in un yan yan yin yun. Okey, bagus. Adik lelaki telah berjaya. Kita dengarkan adik perempuan macam mana. Okey, Mumi, seperti biasa. Lagu Nahwan. Lagu Nahwan. Terus. Kan kin kun lan nin lun wan win hun han hin hun man min mun. Sambung. Sambung ya. Nun an in un yan yin yun. Okey. Ragu-ragu betul? Antara nak naik ke? Turun ke? Sebab mungkin Naomi tak susun betul-betul harkat. Lepas tu kita dah set. Okey. Harkat ke berapa? Kedua. Harkat ketiga. Barulah kita tidak akan sesat. Okey, cuba Huda. Kan kin kun lan lin lun wan win hun han yin hun man min mun nan nin nun an in un yan yin yun. Okey. Sama eh. Berulang eh. Takrir. Ada pengulangan harkat. Zigzag saja. Okey, kita dengar Amalina. Ros harkat tiga. Ros harkat tiga, bagus. Ken kin kun len lin lun wen win hun han hin hun men antara markah paling tinggi sekali 87, 85, orang yang 70, semua 70 semua akan. Antara Malina dengan si Muhammad. Okey, bagus eh. Okey, cuba kita buat ramai-ramai, start suruh semua biar sama eh. Harkat bayati, bayati harkat yang ketiga. 1 2 mula. Kankin kun bagus, 90 semua. Campur semualah, nanti bagi-bagi sikit seorang yang dapat. Okey, yang kedua lagu Ras jawab. Jawab berjawab. 1 2 mula. Kan kin kun lan lin nun wan win hun han yin hun man min mun nan nin nun an in un yan yin yun. Masih lagi tak sama. Jadi harkat untuk bayati tadi sama. Okey, jadi lepas ni adik-adik boleh bersama-sama secara grup alunkan. Tapi kena samalah, kalau naik di yan, semua naik di yan. Kalau an, an semua eh. Jadi insya-Allah lepas ini kita akan ke segmen yang ketiga, iaitu membaca suratul falaq. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Mari Bertaranum. Ya Rab. Terima kasih kerana masih setia dengan rancangan Mari Bertaranum. Kita terus ke segmen yang ketiga, iaitu segmen membaca ataupun persembahan daripada pelajar-pelajar
Taranum Ras Surah Al-Falaq. Okey, seperti biasa, imbas kembali macam mana air ataupun angin ras. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Satu, dua, mula. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تامبون قل أعوذ برب الفلق اوكي yang kedua من شر ما خلق اوكي terus okay, sambung. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Okay, sambung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okay, bismillah, sambung dengan qul a'udzu birabbil falaq. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق فلق دبل بالفلق بالفلق sambung Afif terus من شر ما خلق terus وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ terus وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ تِفِيل 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 tak boleh eh main تِفِيل 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 الْعُقَدِ okay. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Umi. Qul a'udzu birabbil falaq. Oh, bagus. Ha. Okey, siapa mau sambung? Umi punya. Cuba Afif. Min syarri ma khalaq wa min coba min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Okey, bagus. Turun Muhammad. Wa min syarri nafathati fil
Okay, wa min. Wa min syarri hasidin idha hasad. Satu, dua, mula. Wa min syarri hasidin idha hasad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, itu cara sadaqallah bentuk ras. Jadi insyaAllah kita akan jumpa pada episod yang akan datang. Kali ini kita akan buat latihan untuk vokal. Setelah sekian lama kita meninggalkan latihan vokal, untuk episod yang akan datang kita latih cara salalim, nuzul dan salalim tolong. Jadi kita jumpa lagi dalam perancangan Mari Bertaranum. Ya Rab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.